Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin mereview tentang pembuatan akuarium DI dari saya ya, yaitu akuarium ada style minimalis dengan size 60, tingginya 36 dan lebarnya 30 cm. Oke, ini teman-teman silahkan dilihat hasil pengelemannya. Maaf ya, ini memang lampu saya taruh di belakang supaya teman-teman bisa melihat hasil pengelemannya ya. Ini nyaris tidak ada bubble yang terperangkap atau minimalis bubble trap. Silahkan dilihat sendiri. Dan untuk videonya ini masih dalam tahap editan, besok saya upload ya, tunggu aja teman-teman. Nah, ini yang kemarin menggunakan dua metode ya teman-teman, yaitu direct injection dan finger injection. Yang separuh ini, yang sebelah kiri ini memakai yang direct injection, dan yang sebelah kanannya ini memakai metode finger injection. Hasilnya sama-sama bagus ya teman-teman. Cuma pesan dari saya, misalkan teman-teman menggunakan metode yang finger injection, jari teman-teman harus memakai sarung tangan supaya zat asamnya tidak membuat luka bakar ya teman-teman. Dan yang pasti tangannya harus bersih dan steril supaya debu-debu yang menempel di tangan itu tidak mengotori cairan silen yang hasilnya akan buram. Oke, sekali lagi ya teman-teman, silahkan dilihat hasil pengelemannya sangat rapi sekali, minus bubble trap atau minus gelembung yang terjebak di dalam silen. Oke, silahkan teman-teman, jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, misalkan teman-teman mau membuat tank seperti ini alasnya harus model jepit ya teman-teman. Jangan sampai alasnya itu ditumpangin dinding kaca akuarium. Jadi kayak gini ya penampakannya. Nah, jadi alasnya diapit. Oke teman-teman, minta bantuannya untuk subscribe ya channel saya, supaya channel saya bisa terus berkembang dan berinovasi untuk teman-teman semua. Dan misalkan masih enggan untuk subscribe juga enggak apa-apa, yang penting like-nya aja ya. Oke, cukup sekian review dari saya tentang pembuatan akuarium aquascape ada style ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.